Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum semua. Bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal rezeki lumba siput sedut. Lelaki ini popular sekelip mata. Ini cerita penuhnya. Hanya melakukan siaran langsung mengenai siput sedut, peniaga dan pemandu pelancong tidak menyangka kehidupannya kini banyak berubah sehingga menjana pendapatan berlipat kali ganda berbanding sebelumnya. Ash atau nama sebenarnya Muhammad Aswad Azhar Idris, 29 tahun, berkata dia meneruskan kandungan sebegitu kerana seronok dengan sokongan dan komen positif diberikan oleh netizen. Sekarang ni memang banyak perubahan dalam kehidupan saya. Sangat tidak jangka benda ni sampaikan saya tak sempat nak tengok hadiah dalam siaran langsung yang orang beri. Perubahan saya sekarang ni semestinya dari segi kewangan yang berlipat kali ganda, populariti dan juga masa. Sekarang banyak habis masa di rumah saja. Saya sebenarnya seronok sebab orang berikan komen yang positif. Mereka kata saya ni buatkan mereka hilang bosan dan juga tekanan kerja, katanya kepada M-Star. Tambah Ash, dia disebabkan siaran langsungnya itu, dia menerima banyak panggilan untuk membuat beberapa review makanan dan juga produk. Sekarang ni memang sudah banyak panggil saya untuk buat review. Alhamdulillah rezeki saya. Saya juga ada buat kenduri untuk ahli keluarga dan juga belanja orang kampung yang dah datang ke kedai saya, ujarnya. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.